Okay, assalamualaikum. Hari ini kita di hari untuk perasmian kempen Pahayat Islam yang dilancarkan oleh pihak Haiwan Islam UiTM Kampus Rembau. Ini di mana Puan Mai belum kita telah merasmikan kempen pada bulan ini. Okay, pada pandangan saya program ni sangat bagus. Okay, walaupun ianya nampak ringkas, tapi saya mahukan impact yang apa kata yang bagus, okay, yang tinggi, okay, kepada semua warga kampus Rembau. Lalu kempen ini secara tidak langsung ia mengingatkan kita semula tentang beberapa perkara yang mungkin kadangkala kita ni terlalu mengejar kerjaya, ilmu, kan, kelas, tapi kita lupa tentang isu-isu semasa yang boleh melalaikan. Kita hari ni, pagi ni, hari pertama kita lancarkan kempen Penghayatan Islam, di mana kempen ini kita fokuskan kepada empat subjek, iaitu kita kempen tentang ikhtilat, kita kempen tentang salat Jumaat, kita kempen tentang aurat dan LGBT. Jadi empat subjek utama yang kita fokuskan untuk sedaran kepada semua kalangan pelajar ataupun warga UiTM Kampus Rembau. Sama-sama kita faham dan kita cuba praktikan apa yang sepatutnya.